Cil, bocil, udah jangan nontonin ikan cupang aja terus itu. Tuh, PR kerjain apa? Bantu juga mama cuci piring. Terus makan, udah siang ini. Ikan aja kamu pelototin. Awas matamu sampai jatuh nanti. Pagi, siang, malam, ikan cupang aja kamu liatin. Heran mama sama kamu, Cil, Cil. Sama aja kamu sama bapakmu itu. Kalau bapakmu burung aja dimainin, disemprot, dijemur, aduh bikin kepala mama pusing aja. Makan dulu, Cil, udah siang nih, sebelum mama jewer kupingmu itu. Iya, mak. Ntar dulu napa? Bocil kan baru aja pulang sekolah nih, mak. Bocil pengen lihat ikan cupangnya, bocil. Dia sudah makan apa belum? Nanti habis itu bocil langsung dah makan ke dapur ya, mak. Ntar dulu, mak. Hai, ikan cupangnya, bocil. Oh iya, namamu Cuman ya, cupang Ultraman. Gimana kabarmu hari ini? Semoga kamu senang ya tinggal di akuarium baru ini. Cuman, aku mau makan dulu ya, biar mamaku gak ngomel aja terus. Nanti aku kesini lagi ya, Cuman. Dadah. Wah, udah lama nih aku gak berkunjung ke rumah kakak Ultraman, Git. Kira-kira gimana ya kabarnya dia? Aku berkunjung aja dah ke sana sekali-sekali. Ada Ultraman Belial. Ada apa, Ultraman Belial? Gimana kabarmu? Tumben nih kamu mampir ke sini. Iya nih, aku tiba-tiba kepikiran sama kakak Ultraman, Git. Udah lama juga aku gak mampir ke sini. Kangen juga pengen ketemu kakak Ultraman, Git. Sama bocil juga. Ngomong-ngomong, kakak Ultraman, Git, mana ya, kak? Terus bocil juga mana? Kenapa rumah ini begitu sepi ya? Oh, Ultraman Git lagi dinas keluar kota. Disuruh jagain Git 200. Itu loh konferensi dunia sama para Ultraman dan The Avengers. Oh iya, ngomong-ngomong Ultraman Belial udah makan belum? Kalau belum makan, sekalian aja makan di sini, mumpung ada ikan goreng tuh di meja. Gak usah repot-repot, kak, aku sudah makan kok tadi di rumah. Gak usah malu-malu, napa? Kan kamu udah sering makan di sini. Ya udah, makan aja tuh, di sana ada ikan. Kakak mau ke pasar nih, mau buru-buru. Sekalian nitip jagain bocil ya, Ultraman Belial. Kalau begitu kakak berangkat dulu, dadah. Oke, kakak ipar, beres. Hati-hati ya kakak ipar, aku mau ke belakang dulu. Ngomong-ngomong, di mana nih makanannya? Apa jangan-jangan ikan ini ya maksud kakak ipar disuruh goreng? Tadi kalau nggak salah dia bilang ada ikan goreng di atas meja. Tapi ini kan ikannya masih hidup ya. Wah, kayaknya dia nyuruh aku masak sendiri. Coba dah aku tangkap dulu ikan ini. Ayo ikan, sini-sini aku bawa makanan nih buat kamu. Ayo, ini lihat di tanganku. Ayo sini, dikit lagi, ayo. Ayo sini. Aduh, bentar lagi aku harus tangkap nih ikan. Dikit lagi. Waduh, sial. Dia kabur lagi. Wah, malah takut lagi dia. Malah menjauh, bagaimana nih ya? Halo ikan, ayo sini ikan. Ayo, dikit lagi, ayo. Wah, nih dah. Saatnya aku menangkap ikan ini. Ayo ikan, mendekat ke tanganku. Aku bawa makanan ikan enak nih. Hop. Wah, akhirnya kamu masuk juga dalam penggorenganku. Kira-kira aku masak ikan apa ya? Aku buat ikan goreng cupang asam manis aja kali ya. Wah, pasti enak nih rasanya. Wih, mana ikannya segar banget lagi. Fresh. Sama juga ya goreng ikan satu gini. Mana perut udah keroncongan lagi. Aduh. This is it. Ikan goreng cupang black
ala Belial. Wow. Cuman ngomong-ngomong, kenapa hitam banget ya? Ini kayak gosong. Oh no. Ya udah dah, aku makan aja. Daripada kelaparan, enak juga. Nyom 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 nyom. Ah, kenyang sekali. Habis makan ikan, seruput kopi hitam. Wow, rasanya benar-benar numero uno. Maklum gratisan. Enak gila. Huh? Itu ada bocil. Cil, sini Cil, paman datang nih. Oh iya paman, sisain kamu ikan goreng. Halo paman, apa kabar paman? Lama ya kita tidak berjumpa. Gimana ada ikan goreng paman? Itu tadi paman masak ikan goreng kekenyangan, masih sisa ekornya Cil. Ocel minta ya paman, Ocel lapar nih. Wah enak banget. Ih rasanya asam-asam gurih gitu. Paman ternyata pintar juga masak paman. Rasanya enak banget. Paman cocok jadi chef Belial. Terima kasih ya Cil. Mungkin itu karena ikannya segar kali, makannya jadi enak. Iya kali paman. Tumben bocil soalnya makan ikan goreng segar. Enak sekali walaupun cuma dapat makan ekornya aja. Oh iya paman, bocil mau kasih tahu paman nih. Bocil dibeliin peliharaan baru sama bapak. Sini paman, ikutin bocil. Tadah! Ini ikan cupang dari Sungai Amazon, paman. Wow. Coba lihat nih sini. Ini paman, deketin paman. Sini lihat. Ini bapak Ultraman Kid nyariin di Sungai Amazon. Ikan cupang namanya Cupman. Cupang Ultraman, paman. Cupman. Tuh, kok enggak ada ya? Huh? Dari apa kamu, Cil? Ini paman, ikan cupang bocil mana ya? Sial, jangan-jangan yang paman goreng tadi itu ikanmu ya, Cil. Aduh, maafin paman, Cil. Tapi, kamu kan makan juga, Cil, ekornya. Paman jahat. Anda sengaja ikan cupangku gak muncul-muncul dari akuarium. Padahal itu kan ikan cupang dicariin bapak Ultraman Kid di Sungai Amazon. Paman jahat, bocil benci sama paman. Oh no. Paman Belial jahat sekali. Ikan cupang kesayangannya bocil dimakan. Aduh, pantasan aja dia tidak ada di akuariumnya. Awas saja kamu. Aku lapor sama mama. Hah? Di meja makan kok masih ada sisanya ya? Aku makan aja dah. Habis nangis jadi lapar lagi. Tapi ngomong-ngomong memang enak ikan cupang goreng ini loh. Hah?